Ah sekarang bus tayonya udah kenal listrik. Oh, terus mana nunggu duit? Iya. Aku adalah anak Zeus. Hisaplah petir. Iya. Kekuatan petir yang ada dalam tubuhku sekarang aku akan keluarin. Meanwhile, in our universe. Ayo kameramen, bagus nih main layangan. Upin ngapain tuh? Ngapain dia joget-joget lu dia joget. Woi, jurus apa tuh? Woi, dia kayaknya mengeluarkan jurus ses. Neng nong, neng nong, neng nong, neng. Kayak orang gila lu tuh. Jangan pakai itu kameramen, itu copyright. Oh iya, kayak orang gila lu tuh. Eh Upin, kok ngapain Upin? Eh Upin. Wah, dia ngapain guys tuh. Dia sepertinya mengeluarkan jurus. Eh Upin. Aku lagi ngeluarin petir Zeus ini. Ini lihat. Okay. Bisa dulu. Dia ngapain kameramen? Tahu tuh. Eh Upin, kok ngapain sih? Kok ngapain? Eh kalian nih, itu adalah petir kakek Zeus ini, aku anaknya. Nggak ada petir, Upin. Nggak ada apa. Coba setrum aku, coba setrum. Nggak ada, aku cuma menghayal, ya kan? Ah, gitu ya, menghayal aja nih orang. Jadi nih, mending kau pegang layangan aku nih, sana-sana. Aduh, niatnya di kekezus, malah ngangin layangan lagi, aduh. Sana-sana, Upin, sana-sana. Siapa tahu nanti turun dari layangan kali 1000, Upin. Terus, Upin, terus. Ayo, kameramen, mending main layangan, ya kan? Betul. Daripada kayak Upin tadi, kayak orang gila, betul. Oh, katanya punya jurus petir-petir dari mana? Iya, betul tuh. Terus, Upin, terus. Lihat, guys, Upin lagi pegang layangannya, guys. Layangannya belum dikasih warna, kameramen. Gimana, siapa yang mewarnain, betul? Kayaknya, kameramen, udah ada angin, nih. Belum, betul. Tunggu dulu, bentar. Tunggu. Yaudah, guys, kita bakalan naikin layangannya, guys. Panggil anginnya, betul. Udah, ayo, benerin, Upin, benerin, Upin. Satu, dua, tiga. Tarik dulu, tarik. Udah kemana mana aku udah tarik. Udah naik tuh, naik. Mantap. Naik. Wah, punya sana. Beli duit. Lihat layangan yang di udara. Duh. Sana anginnya. Pantesan layangannya ke sana, kameramen. Kesalah arah, beli duit. Iya, harusnya Upin yang di sini ya kan? Iya, betul. Mau kan naik? Duh. Wah, layangnya terbang, guys. Duh. Nggak tahu Upin yang salah itu. Aku yang nyuruh dia ke sana. Oh, Upin, layangan kau udah naik nih. Sini Upin, tuh layangan kau udah naik Upin. Wih, layangan Upin guys. Wih, naik guys. Tuh lihat aku warna putih. Nah, udah kalian request di bawah ya. Aku bakalan isi naga. Kalian request ya. Kalau kalian mau request naga di bawah komentar ya. Wah ini guys, kita kasih tali lagi. Ya, kasih apa namanya, ulur. Ada Ari Upin, coba kau lihat. Dia punya es krim. Cari Upin, cari. Kenapa nih? Kau mau apa tuh? Nih, bawa makanan. Mana es krim? Aku bawa es krim, bawa ini nih. Aku bohong banget. Nah ini apa nih di depan nih? Ini kayak es krim nih. Ini apa nih? Apa ini? Itu tuh mainan Upin. Kalau kamu mau main, silakan main. Waduh, ini mainan apa? Gimana cara mainan nih? Ya udah nanti aku giniin, tunjukin cara mainnya. Aku mau belanja dulu. Lapar nih lagi. Lapar belanja, hari-hari nitip lah. Uang? Aku juga mau nitip, Re. Berapa? Ini uangnya, Re. Ini. Kalian beli duit tuh. Betul, sekarang aku ya. Aku nitip es krim. Oke. Dadah, kameramen semua. Dadah. Kameramen, ini main apa, kameramen? Mainan apa tuh?
Air minum, air minum. Air minum kok enggak ada air minumnya nih? Coba tanya dulu yuk di sana yuk. Ayo yuk yuk yuk. Tunggu dulu. Tuh, oh, duit asik-asik banget tuh main layangan. Ah, betul betul. Layangan kan ada tinggi nih, Upen. Mantap. Tinggi banget tuh. Kelihatan dikit deh, dikit. Sama warnanya kayak langit. Kamu apa tuh? Nah, ini mana nih, Dek? Enggak tahu ini mana apa. Siapa yang ngasih? Si Arif, gila es krim ini udah gak mainan tuh. Oh mainan, kita ikat dulu guys. Ini layangan, di mana ikat nih? Di mana ikat, Bede? Di mana nih bagusnya ikat nih? Sana aja tuh, Bede, tuh. Tempat baju nih, Bede. Tempat baju? Di sini aja. Sana aja, Bede. Itu putus tadi coba, Bede. Lati. Enggak putus, apa namanya? Nah, kalau putus, cari lagi. Aduh, sakit tuh putus layangan, Bede. Enggak. Udah putus cinta. Kamu pernah cinta orang men? Enggak. Mana? Enggak pernah, Pin. Waduh. Nah, kalau kau putus, cari yang lebih cantik aja, kameramen. Itu katanya kameramen, kalau putus, kalian cari lagi ya. Udah, coba. Coba lepas. Nah, kan enggak putus kan? Betul. Karena kau masih ganteng, jadi enggak diputusin. Dari 10 tuh, Pin. Ah, ini guys. Kita dikasih mainan ini sama Ari. Gimana putusnya, Bro? Gimana caranya nih main? Enggak tahu. Ah, di sana aja biar enggak terlalu panas sama ramen. Di mana? Buka gerbang. Ah, depan gerbang. Oke guys, kita bakalan unboxing nih, unboxing. Itu kayaknya minuman air minum. Wih, ada kabel kok ramen. Wih, ini air minum. Wah, teknisi kok ramen. Aku punya otakku teknisi. Wih, tutorial guys. Wih. Banyak banget tutorialnya. Sampai karatan kayunya, lihat. Kayu bukunya nih guys, sampai karatan. Oh no. Wih. Oke guys, mungkin kita bakalan bikin kayak gini ya kameramennya. Tower listrik buat gini kayaknya, Bro. Buat minum otomatis. Goblok. Wah, PLTR, Bro. Oke, guys, kita bakal coba buka dulu isi di dalamnya. Okay. Berdebu, kameraman. Widih. Kapan kok Ari beli nih? Enggak tahu, mungkin di dagang masih lama, kameraman. Terus dibeli sama Ari. Ini gimana cara mainnya nih? Aku pula tahu. Tuh lihat. Oh, gini. Gimana, Bro? Ah, aku pura-pura tahu aja ya. Goblok. Pura-pura tahu. Ini gambarnya kayak gini, kameramen. Ini harus dibikin paralel. Wih, tahu paralel aku, Ben. Anjir, duit. Itu S3 paralel, paralel teknologi. Teknisi. S3 ya, S3. Oke. Okay. Oh, ini bisa jadi dari tanaman. Bisa dari tanaman, bisa dari air. Mati, PLTT lu, Dek. Aku harus ambil botol isi air sama pot yang isi tanaman. Itu udah tanaman ini banyak. Yang isi pot. Emang ada isi pot? Lihat guys. Ini biar bisa ngidupin listrik dari air. Dan ini bisa dari pot. Ngidupin lagu. Musik. Bukan musik. Musik ya? Musik itu. Ah, betul. Kau harus cari yuk, Pin. Iya. Ah, gini juga boleh, Pin. Buah-buahan sama garpu. Garpu? Sama buah-buahan. Iya. Ini guys, ada gambarnya. Bisa ngidupin jam. Tuh jamnya. Tuh. Semuanya bisa dihidupin. Pakai air, pakai pot, pakai buah-buahan. Mantap. Gimana caranya tuh, Bu, kerjanya? Gimana aku tahu? Kita coba aja, kameramen. 2 hours later. Oke, guys, kita bakalan mulai. Dari ini dulu ya. Dihidupin ya. Mana saya tahu, Dek? Coba minum dulu, Pin. Ini adalah kita pertama bikin listrik tenaga botol air, guys. Tenaga botol maksudnya mana dulu? Ini listriknya bakalan menyalakan ini. Menyalakan apa tuh? Menyalakan itu lampu. Oke. Okay. Nah, mana Upin? Ini tinggal di gini aja, kameramen. Gimana ini dulu? Ini cara di sini. Biarkan teknisi memasak. Ini guys. Dari sini. Mantap. Sekarang kita tinggal masukin ini, teman-teman. Oke. Okay. Enggak tahu aku. Berani enggak nih kameramen? Udah antum dulu. Tahu. Coba aja. Mana gitu? Kok enggak hidup? Oh iya, bisa hidup. Ya harusnya mau nih. 5 minutes later. Ini guys, percobaan yang pertama botol. Kayaknya enggak mau ya. Betul. Ini kita percobaan kedua, guys. Ini apa nih, Bu? Wah. Punya sarung tangan, Upin. Apa yang kau pakai sarung tangan, Bu? Biar enggak kesetrum. Iya, kesetrum. Biarin aja, Ramen. Biarin dia memasak, Ramen. Aku nonton aja. Aku enggak masak, Upin. Ini nyeluk-nyeluk ngancuk. Ah.
Oh, hidup, hidup. Apakah ini bisa hidup jamnya, guys? 3, 2, 1. Hidup, kameramen. Hidup, betul. Wah, ini bisa hidup, kameramen. Wah. Wah. Mantap. Mana itu? Eh, coba lihat nih. Aku keluarin ya. Set. Mati. Mati. Ini nih, lihat nih. Nah, udah, lu. Set. Ini mau, Ben. Woi, mantap, Dik. Kau emang ilmuwan, Dik. Ini yang ini mau. Kita kumpulin dulu, guys. Yang jam mau. Okay. Eh, jangan diambil. Aku lihat. Mau. Anjir, mau, coy. Eh, Dik. Listrik di rumah kau pakai jeruk aja nanti, Dik. Nanti kita beli jeruk yang banyak ya, kemana-mana. Nah, betul. Eksperimen selanjutnya. Oh, pot. Kita punya 2 pot, guys. Nih. Udah ada tanamannya ya, guys, ya? Udah. Sama ini, set. Caranya oke. Ini katanya bakalan bersuara, guys. Pertama, kita tusuk dulu ini sama di sini. Ah, kayak itu, kameramen. Serentangan, biar enggak kesetrum. Gimana cara hidupinnya lu, Dek? Sabar. Ini di sini. Ini di sini, kameramen. Kemudian ini di sini. Bersuara. Dengar kan? Suaranya kayak gitu ya, dengar ya. Ini pasti suara pohon, kameramen. Oh, dia bilang siram aku gitu lu, Dek. Eh, gitu. Coba aku angkat nih ya. Ini aku angkat, guys. Dia bakal berhenti. Tuh kan. Iya, lu, Dek. Berhenti. Anjir. Berhasil, Ben. Kok enggak dengar suara pohon? Dengar, Dek. Itu katanya siram dulu gitu. Nah, nanti disiram, guys. Wah, ini berhasil, guys. Berhasil, Dek. Lanjut. Sekarang bikin listrik dari apa lagi? Air belum jadi. Dari air. Gimana caranya, Dek? Kayaknya coba airnya dikitin dulu, Dek. Emang ya? Iya, kayaknya, Dek. Terlalu tinggi nih. Belum air. 5 minutes later. Guys, ini hidup, guys. Mana, Bro? Tuh, enggak kelihatan sini, Bro. Tuh. Oh ya, kelihatan. Hidup, guys, hidup. Betul. Wah, sekarang kita punya 3 tenaga listrik. Mana lihat? Sabar, Upe, sabar. Ini benerin dulu. Nih, tuh. Tuh, lihat tuh. Ya enggak? Tahu, Pin? Ya enggak? Itu, wah. Nah, nanti listrik kita pakai tanaman aja sama pakai buah-buahan. Sama air. Wah, harus nyetok nih tanaman, buah-buahan sama air yang banyak. Oke. Okay. Mantap. Benar deh, ilmunya berhasil enggak? Berhasil lah. Kok dengar suara Bus Tayo? Betul deh. Di mana tuh? Ayo di sana, kameramen. Nah, di depan dulu kayaknya tuh. Yuk kita ke sana yuk, lihat. Hai Tayo. Dia bus kecil ramah, melaju, melambat, Tayo selalu senang. Hai Tayo, dia bus kecil ramah. Susah banget. Wih, mana itu jatuh tuh, diserempet bus biru. Wah, aku harus tolongin itu. Hei. Upin! Kita harus hentikan Bus Tayo, kameramen! Gimana caranya, Dek?
gimana caranya ya? Eh, bus tayonya ngamuk tuh. Iya, iya guys. Eh, betul ya? Keluarin jurus kau yang tadi, betul ya? Jurus apa? Aku gak punya jurus. Itu jurus teknisi listrik. Oh, kita setrum aja bus tayonya pakai listrik. Ayo kamu ramen. Ayo kamu ramen, cepetan. Pakai tenaga apa nih, betul ya? Pakai tanaman. Iya boleh, boleh aja, Li. Masa pakai gini gimana caranya? Itu pakai, Li, tenaga jeruk. Oh iya, tenaga jeruk, guys. Oke. Okay. Oh, gini aja, kameramen. Gimana? Kayaknya yang berfungsi itu ini aja. Betul. Itu aja, Li. Kita pakai ini, guys. Pasti ini besok keluar listrik, coba ya. Oke. Okay. Keluar listrik, kameramen. Betul. Tuh, mantap, Li. Mantap. Kita pakai ini, ya. Iya, Li. Kita bakal selamatkan mereka. Let's go! Hai, Tayo. Hai, Tayo. Dia hey, bus tayo, lihat ini, aku punya listrik tuh. Terlepasnya kameramen ya? Ya betul Bu. Kekuatan listrik. Iya. Sekarang bus tayonya udah kenal listrik. Mantap. Terus mana nih duit? Iya. Oh my god. Ini besi kameramen. Iya duit. Tul. Woi. Jadi tali petir. Kali ini listrik. Awas kau listrik nih duit. Ya. Oh, Upen. Bangun. Bangun. Bangun, Upen! Ada Pak Mulung juga, Lui. Hujan. Hari. Pak Mulung, bangun. Bus tayonya udah dikena petir, Eh, bangun. Ya. Upen, kok dipanggil? Iya, Dek. Bus tayonya kena petir. Sini. Hujan. Ini Pak Mulung. Bangun. Wah, ini bus tayo yang ugal-ugalan. Kita harus bawa ke tempat yang berwajib. Gimana caranya, Lui? Dia udah kena petir kalau kita sentuh petirnya, kita disuruh juga. Iya guys, lihat guys. Dia kena listrik bus tayonya. Sini, hari sini. Tuh, lihat. Hai tayo. Gosong. Waduh, dia kesentum jadi gosong. Dia bisa makan tuh. Ampuh, jurus kamu ya, ampuh. Wih. Kau yang kena listrik. Dari buah-buahan tadi. Waduh, emang worth it ya beli mana itu, Rene. Hah? Bus tayonya kesetrum tuh, sampai gosong, guys. Wah, bau banget lagi. Bau. Wah, iya, guys. Sampai dia gosong kesetrum listrik, Upin. Waduh, gimana sekarang, Livi? Kita panggil Pak Polisi apa kita yang kesana? Hujan. Kita panggil bomba aja. Bomba? Haa. Yaudah, guys. Jadi kita sebatin dulu. Untuk kalian yang belum like video ini, silahkan like dulu di bawah subscribe. Channel ini jika belum, sampai jumpa di video besok. Dadah. Panggil bomba. Halo.